Pengajian Kitab Induk Ihya Ulumuddin kali yang ke-240. Seterusnya kita sambung ke pengajian Kitab Perkahwinan atau Kitab Nikah. Syarahan Kitab Perkahwinan kita masuk kali yang ke-13. Dengan tajuk malam ini, Ciri-ciri Calon Isteri. Jadi mula-mula kita nak imbas kembalilah ilmu pernikahan. Sebelum tu nak sentuh tentang gelaran, bukan gelaran, panggilan Al-Faqir. Sementara tengah ingat ni, bila kita letak nama kita Al-Faqir, siapa-siapa-siapa kan. Bagi orang kebanyakan, perkataan Al-Faqir tu untuk merendah diri. Maksud dia miskin. Dari segi ilmu, dari segala segi lah. Maksud dia sangat kurang. Maksud dia lemah. Jadi dia kata, Al-Faqir Muhammad Ali bin Zainal Abidin. Itu maksud Al-Faqir bagi kebanyakan orang. Tetapi, bagi ahli-ahli tasawuf, bila kata Al-Faqir ni bukan maksud dia miskin. Bukan sekadar lemah. Bukan sekadar sangat kurang. Tetapi kosong tu. Tak ada apa. Dari segi perbuatan, dari segi kehendak, ilmu, semua tak ada apa. Yang tu Al-Faqir. Dia beza perkataan Al-Faqir tu. Ikut pemahaman. Bagi pemahaman orang biasa, Al-Faqir tu dia merendah diri, maksud dia dia sangat kurang. Tapi kalau bagi ahli tasawuf, dia sebut Al-Faqir tu maksud dia dia tu kosong. Kosong tu. Okey, imbas balik kitab pernikahan. Dalam kuliah yang lepas, tajuk kuliah kita ialah ilmu pernikahan. Kuliah kita itu dia banyak sentuh tentang ilmu-ilmu fiqah perkahwinan. Banyak cerita fiqah. Secara ringkasnya, antara yang kita sentuh tentang rukun nikah. Rukun nikah ni nak kena ada wali, nak kena ada dua orang saksi, nak kena ada calon lelaki, nak kena ada calon wanita, nak kena ada ijab dan qabul. Kemudian kita cerita tentang meminang. Meminang ni ada dua kaedah. Satu kaedah secara terus, satu kaedah secara sindiran. Secara sindiran ni bukanlah sindir Melayu. Sindiran ni maksud dia secara tak langsung. Kita cakap tu benda lain tapi sebenarnya kita nak meminang dia. Kalau sindir Melayu ni dia nak bagi sakit hati kita. Sindir kan? Kalau sindiran agama ni lain, maksud dia secara tak langsung. Nikah. Nikah ni maksud dia kumpul atau himpun atau cantum. Yang tu dari segi istilah bahasa Arab. Dari segi istilah syarak, nikah ni adalah satu akad yang dilakukan untuk mengharuskan lelaki dan wanita melakukan persetubuhan dengan syarat-syarat tertentu. Meminang pula, meminang ni ialah melahirkan perasaan ingin berkahwin oleh seseorang terhadap seseorang yang berlainan jantina. Kena tekan berlainan jantina. Yang sama jantina tu bukan dia. Kemudian, bahagian fiqah ni sebenarnya, kita mengakui, sebenarnya kita tidak mendalam. Kita bukan ahli dalam fiqah. Dalam banyak hal, saya memang tak mampu nak bahaskan mendalam. Nak debatkan ke, nak bahaskan, nak hurai dalam, memang tak sampai. Hanya hal-hal tertentu saja. Itu pun tak banyak dalam ilmu fiqah. Sebab itu, pelajaran tentang fiqah tidak saya panjangkan. Kebetulan pula, cerita tentang fiqah ni merata. Ada orang cerita pasal nikah kahwin ni merata masjid surau. Ada. Sebab tu sedari awal masa mula-mula ajar kitab Ihya dulu, di mana-mana tempat saya mengajar pun mula-mula mesti bagi tahu dulu. Saya akan bagi tahu pengetahuan saya dalam agama ni terhad, terbatas. Banyak benda saya tak tahu, hanya bidang tertentu saja yang saya tahu. Yang boleh sampai ke tahap nak boleh bahas. Okay, antara bidang yang kita boleh bahas, perbandingan agama. Kita boleh cerita panjang. Yang kedua, bidang akidah, bidang tauhid, boleh cerita panjang. Yang ketiga, bidang tasawuf, sufi, tarikat, boleh cerita panjang. Yang keempat, bidang sejarah, bidang sirah, boleh cerita panjang. Bahagian-bahagian lain tu, kita pun sama, ilmu kita sama macam orang lain. Kita pun belajar menghadap tok guru juga. Contoh dia, ilmu taranum, kita tak boleh nak bahas. Ilmu faraid,
ilmu falak, ilmu sastra Arab, ilmu usul fiqah, ilmu mantik dan ilmu-ilmu lain yang banyak dalam agama ni, memang kita tak mahir. Kita bagi tahu siap-siap. Bukan macam sebahagian orang, dia semua ilmu pun dia tahu. Tanyalah bidang apa, oh semua dia nak jawab. Kita bahagian yang kita tahu saja. Sebab itu dalam bidang fiqah ni tak dipanjang-panjangkan macam kita hurai bahagian tasawufnya. Okey, pelajaran malam ni syarahan kitab perkahwinan kali yang ke-13. Kata Imam Al-Ghazali, adapun hal-hal yang membaikkan penghidupan, maksud dia kalau kita kahwin nanti umum kata bahagialah, yang mesti dipelihara pada wanita supaya tetaplah ikatan perkahwinan dan sempurnalah maksud-maksudnya, tercapailah tujuan kata nak berumah tangga dengan amat sentosa tadi, ada 8 perkara yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Malam ini insya-Allah kita sentuh 2 perkara dulu. Jadi bila nak kahwin ni, pada wanita itu ada benda yang kita nak kena pertimbangkan. Kalau boleh-boleh nak dapat yang macam itu. Kalau boleh tak dapat, tak mengapa, kurangkan sikit. Yang pertama, yang nak dijadikan isteri itu, kata Imam Ghazali, kenalah pilih yang soleh. Maksudnya yang beragama. Yang beragama. Inilah yang pokok, ni yang asas. Yang atas-atas dia lagi, ada lagi. Yang asasnya mula-mula agama dulu. Tengok ilmu agama dia, amal agama dia yang asas. Bukan kata nak dia memang ulama dah baru boleh nak kahwin dengan dia. Maksud dia yang asas-asas. Inilah yang pokok. Tu dia kata asas. Dan inilah yang mesti diperhatikan sungguh-sungguh. Cari yang agama dulu. Agama tu jadi kita punya kayu ukur yang mula-mula. Kerana kalau wanita itu lemah keagamaannya, dalam menjaga dirinya dan kemaluannya, nescaya ia akan melipati suaminya. Maksudnya suami dia akan terkenal, hidup tak senang. Sebab hukum hakam agama dia tak mau ikut. Dan mungkin dia tak tahu pun. Dan yang fardu-fardu ain pun dia tak lepas. Jadi yang nak sesuai ni, yang fardu ain dia lepas. Lepas tu yang hukum-hukum agama yang asas-asas ni semua selesailah dia buat. Dari segi sembahyang dia semua selesai. Dari segi puasanya selesai. Tutup auratnya selesai. Dia tahu hukum hakam bersentuhan, hukum aurat apa semualah. Kalau tidak, ia akan menghitamkan wajah suaminya di muka orang ramai. Maksud dia akan bagi malu. Dia mengacaukan hati suaminya dengan kecemburuan. Dia tak tahu batas-batas dia setara macam mana. Dia masih duduk bergaul dengan orang lain yang bukan mahram dengan dia. Kan? Jadi suami dia hidup tak senang. Dan ia mengeruhkan kehidupan suaminya dengan yang demikian itu. Ini jenis tak mau ikut hukum hakam agama. Jadi kan susah. Jadi yang mula-mula yang kita kena perhatikan, seboleh-bolehnya wanita itu yang beragama. Maksudnya dari segi fiqahnya selesai. Fiqah yang asas. Tak perlu tunggu dia tu ada PhD dalam agama. Yang fiqah yang asas ni selesai. Dari segi perangai tak tahu lagi. Ini dari segi fiqah yang asas. Semayang-semayang, puasa-puasa. Yang hukum hukum hakam nak jaga diri semua dia tahu. Kalau suami itu menempuh jalan penjagaan dan kecemburuan, nescaya selalulah dia dalam percubaan dan bencana. Isteri ni jenis tak tahu hukum hakam, tak mau ikut. Tak tahu satu, tak mau ikut satu. Jadi sepanjang perkahwinan itulah suami tadi akan resah hati dia. Dan kalau suami itu menempuh jalan kemudahan, tak apalah, biarlah. Kan? Bukan apa pun, bukan luak pun. Tak ada apalah. Satgi tegur, satgi dah. Masa muka pula, biarlah. Kan? Biar pula. Jalan mudah, bermudah-mudah. Nescaya jadilah ia bermudah-mudah dengan agama dan kehormatannya. Maksudnya, agama dia pun terjejas, kehormatan dia pun terjejas. Dia tak sedar. Dan termasuklah ia orang yang paling, orang yang kurang penjagaan dan berpendirian tegas. Maksud orang kata macam dayus lah. Patutnya dia kena kawal lah isteri dia. Dan apabila bersama kerosakan budi, wanita itu cantik. Ya, hukum hakam agama ni dia tak apa nak mau ikut. Cantik pula tu. Yang ni lagi masalah. Sebab kita sayang kat dia lebih.
Bila kita sayang dekat dia lebih, kita takut terlepas pada orang lain, kita terpaksa ikut. Kita nak tegur pun tak boleh. Jadi selamanya hati kita ni dalam keresahan sepanjang perkahwinan tu. Sebab apa tadi? Sebab agama. Sebab agama. Dan adalah suami itu seperti orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya. Ada satu orang datang. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni ada isteri yang tidak menolak tangan orang yang memegangnya. Maksud dia boleh dipegang oleh yang bukan mahram. Boleh sekat nak pegang-pegang, tepuk-tepuk bahu apa boleh. Time nak bergambar kan apa peluk-peluk boleh. Rasulullah menjawab, ceraikanlah dia. Laki tu jawab balik, tapi aku cintakan dia. Nabi pun jawab, kalau macam tu tahan, jangan cerai. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i. Kenapa Nabi tak bagi bercerai? Nabi takut nanti kalau diceraikan, perempuan tu kahwin dengan orang lainnya, laki ni masih cinta, dia pun akan terikut lagi. Terikut lagi dia pula dah buat maksiat ke apa dengan bekas isteri dah. Jadi nak elakkan maksiat yang lebih bencana lebih besar, Nabi kata tahan dulu. Ya, setakat itu. Kalau dah teruk sangat, cerai lah. Ini untuk kes orang ni lah. Jadi bahaya kalau isteri kita ni terlalu memikat kita, dia tak mau ikut agama. Silap-silap kita pun akan terjejas ke agamaan kita. Sebab kita sayang sangat dekat dia tu. Dia terlalu cantik. Dia nak lepas ke orang lain, kita tak sanggup. Ikutkanlah. Ikutkanlah. Jiwa kacau. Jika wanita itu menghabiskan harta suaminya atau dengan cara lain, nescaya sentiasalah kehidupan suami itu keruh. Tak senang. Kalau ia berdiam diri, tidak ditentangnya, nescaya ia bersekongkol pada kemaksiatan yang menyalahi firman Allah Ta'ala, surah At-Tahrim ayat 6. Peliharalah dirimu dan kaum keluargamu daripada neraka, daripada nar. Tapi kita nak tegur tak sampai hati. Saat ini masam muka muncung pula. Jadi bila kita tak tegur, kita dah abaikan perintah Allah. Sedangkan Allah dah perintahkan, jaga diri kamu daripada neraka dan jaga diri keluarga kamu daripada neraka. Tapi kalau dia tentang dan berbantah-bantah dengan isteri dia tadi, nescaya keruhlah seumur hidupnya. Sabar salah. Tak tenteram, tak seronok. Tak tegur, dah terkena bala daripada Allah. Kalau dia tegur, kalau cuba nak dibetulkan, dah wujud perselisihan faham. Jadi, walaupun perkahwinan tu kekal, tapi hidup tak seronok. Tu yang kata penting tadi, yang mula-mula sekali, basicnya agama dulu. Maksudnya yang fiqah dulu. Yang tasawuf kemudian, tak apa. Yang fiqah dulu. Yang fiqah ni selesai ke tidak? Selesai yang fiqah ni, baru pindah ke tasawuf. Tauhid dah tentulah. Mestilah kita nak dia Islam, sembah Allah kan. Takkan sembah berhala. Jadi kesimpulannya, dari awal-awal lagi, sekiranya dapat, kita pilih yang memang dah beres dah hal ihwal agama, yang fardu ain. Yang hukum hakam yang asas-asas. Dia memang dah ikut dah. Tentang kelakuan dalaman dia, itu cerita nombor dua. Tapi biasanya, kalau orang lelaki dalam memilih, dia akan letakkan faktor cantik dulu nombor satu. Agama tu kemudian. Kalau orang perempuan pula nak pilih suami, dia akan letakkan faktor stabil dulu. Yang lain-lain tu kemudian. Stabil tu duit lah. Tapi dari segi bahasa cantik dia, yang stabil. Sebenarnya aku nak duit. Jadi dia cakap yang stabil dulu. Berduit lah tu. Biasanya yang tu yang di atas. Jadi kalau ikut yang Imam Ghazali kata ni, agama dulu. Kerana itulah dengan keras, maksudnya dengan tegas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong supaya berkahwin dengan wanita yang beragama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita itu dikahwini kerana hartanya, kerana kecantikannya, kerana keturunannya dan kerana keagamaannya. Maka mestilah engkau dengan yang beragama, pilih yang agama itu dulu. Kayu ukur utama kita agama dulu. Jika tidak, nescaya melekatlah kedua-dua belah tanganmu ke tanah. Yang ni maksud dia kita akan hidup dengan tak bahagia lah, susah. Bukan maksud kita tangan kita terpaku pada tanah tu. Yang ni bahasa ni lah, bahasa kiasan.
Maksudnya hidup memang tak tenang, tak tenteram. Sesungguhnya Nabi sangat benar mendorong kepada agama kerana wanita yang beragama itu dapat menolong kepada agama. Adapun apabila wanita itu tidak beragama, nescaya jadilah dia yang membimbangkan dan mengacaukan agama. Bukan agama dia saja, keagamaan kita pun kacau. Bukan keagamaan kita saja, keagamaan anak-anak pun kacau. Ha, tengok dengan mak tadi, buat apa pun boleh. Tengok dengan abah, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, ikut mak lah. Ha, kan? Jadi kacau. Ciri yang kedua, baik budi pekerti. Yang ni secara tak langsung wilayah tasawuf. Sebab apa? Memang ada orang yang dia dari segi hukum hakam agama, fardu ain dia beres. Tapi dari segi kelakuan dia, sifat-sifat mahmudah dia masalah. Ada jenis yang macam tu. Tengok, oh dia ni soleh semua dari penampilan luaran, dari yang kita tahu, segala perintah-perintah agama semua buat. Kan? Tapi dapat jenis mengumpat. Ada jenis macam tu. Kan? Dia yang lain semua beres, tapi mengumpat cukup kuat. Ha. Bahaya tu yang kata, yang pertama tadi tengok agama, beres tak? Beres itu cantik. Tengok yang kedua pula, baik budi pekerti. Maksud dia hatilah. Sifat-sifat mahmudah dia. Setakat yang mampu kita tengok. Ha, kadang-kadang, yang fardu ain selesai, yang sunat-sunat dia tambah, tapi sifat-sifat mazmumah bersarang dalam diri dia. Ha, fiqah dia cantik, tapi dari segi tasawuf, berterabur. Yang ni pun akan buat kita tak senang. Memang, dia sembayang-sembayang. Tutup aurat, tutup aurat dah. Ha, tapi masalah hal lain pula. Dengki kuat, cemburu kuat, terlalu sensitif. Ini semua sifat mahmudah, sifat mazmumah. Yeah. Yang ni pula masalah. Tak bahagia juga. Walaupun dari segi fiqah keagamaan dari selesai, tasawuf tak cantik, tak bahagia juga. Inilah pokok terpenting dalam mencari keselesaian hati. Maksud dia kena selesa hati dan ketolongan kepada agama. Kerana apabila wanita itu keras, kasar lidah dan jahat budi pekerti, sekalipun agama tadi dia selesai, dia mungkin ustazah, mungkin ulama, ilmuan, ada PhD, tapi teruk dari segi perangai. Kufur nikmat nescaya adalah kemalaratan lebih banyak daripadanya dibandingkan dengan kemanfaatan. Dan dapat bersabar terhadap lidah kaum wanita adalah termasuk hal-hal yang mendapat ujian para wali daripadanya. Sebahagian wali ni, tak kena bersabar dengan lidah mereka ni. Baru wali kan. Berkata sebahagian orang Arab. Yang ni bukan hadis. Tapi kata-kata ni sangat bagus. Jangan engkau kahwini wanita yang enam. Jangan yang ananah. Jangan yang mamanah. Jangan yang hananah. Jangan yang hadaqah. Jangan yang barakah. Dan jangan yang syadaqah. Yang pertama, yang ananah ni, kalau kita tahu perangai dia macam tu, elak lah. Kecuali kalau tak ada pilihan lah. Kan? Kalau kita tahu, elak. Ananah, maksudnya dia ni banyak mengeluh. Banyak mengadu dan setiap masa mengikat kepalanya. Ni start orang Arab lah. Bila ikat kepala tu maksud, wah teruk lah kerja ni. Kalau kita orang Melayu ni mungkinlah kain batik. Kain batik ikat tak apa betul, tinggi pula. Maksud dia, dia nak tunjuk dia tengah sibuk buat kerja lah tu. Ni tak sempat, sampai kain batik pun tak sempat ikat dia elok-elok ni, nampak ni. Senting kain batik ni. Dia nak tunjuk dia tengah buat kerja banyak lah tu. Macam tu lah maksud dia. Nak ngeluh saja. Mengahwini wanita yang memperalatkan sakit atau berbuat-buat sakit, tak adalah kebajikan padanya. Asyik mengeluh je. Bukan wanita saja, lelaki pun sama. Yang kedua, jenis yang memanah. Bukan memanah. Yang ni yang suka membangkit-bangkit terhadap suaminya. Dia suka mengungkit-ngungkit. Wanita itu mengatakan, aku buat yang ni, aku buat yang ni, aku buat yang ni, berkorban yang ni. Asyik nak ungkit. Kalau sesekali dia peringatkan tu, biasa. Memanglah. Ni nak tunjuk. Dia banyak jasa kat kita ni, jadi dia ungkit. Ungkit. Jenis ni pun tak bagus. Yang ketiga, hanana. Yang ni, yang dia pernah kahwin, dia kahwin pula dengan kita. Maksud dia janda lah. Yang mengatakan kasih sayangnya kepada suaminya yang lain.
Maksudnya, walaupun dia sayang suami dia yang dulu, tapi jangan cerita lebih-lebih. Nah, ni dia dah hidup bersama dengan kita, dia duk angkat suami dia yang dulu. Selalu sangat duk angkat sampai kita pun tak sedap hati. Ha, jenis yang ni pun tak bagus. Yang keempat, yang hadaqah. Yang melemparkan pandangan dan matanya kepada setiap sesuatu, lalu menyatakan keinginannya dan memaksakan suaminya untuk membelinya. Maksud dia yang orang jenis ni yang kehendak hawa nafsu dia tu, bahagian benda-benda ni kuat. Nak itu, nak ini kan. Kira nak shopping sajalah. Kadang-kadang bukan secara terus, secara tak terus je pun. Tapi cakap dia menyakitkan hati. Contoh dia kata, kalau kita dapat benda tu, best juga tu. Benda kan. Tapi kita memang tak mampu, tak apa, reda je lah. Dia cakap bagi kita dengar. Kita, ni yang kata tu, yang hadakah ni tadi. Kan? Baik jangan cakap. Bila tak cakap, kita tak terasa kan. Dia tahu benda tu kita tak mampu. Tapi dia nak suruh kita usaha beli ke apa kan. Dia cakap macam tu. Dia kata, oh, tak apa, kita reda je lah. Padahal dia nak suruh kita beli kan. Dia nak, nak itu, nak ini, banyak, banyak benda dia nak. Yang ni yang hadakah. Kalau boleh elakkan, elakkan. Yang kelima, jenis yang barakah. Yang ni ada dua maksud. Yang pertama, wanita tu sepanjang hari dia mengilatkan muka dan menghiasinya. Supaya mukanya maksud bersolek sekarang. Asyik menghias-hias diri. Kan, nak solek je mungkin 2 jam lah. Nak solek siap semua. Baik kilat kuku apa semua lagi. Dia yang tu je kerja dia. Banyak habis ke situ. Ini kalau boleh, elak. Yang kedua, jenis yang marah kepada makanan. Dia kalau nak makan, nak kongsi-kongsi ni tak mau. Dia ada makanan dia sendiri. Dia tak maulah ramai-ramai ni. Kalau benda yang tak berkenan pula, dia mencela pula makanan tu. Maksud dia, dia ni cerewet dari segi makanan ni. Yang keenam, jenis yang syadaqah. Yang nyinyir, banyak perkataan. Ni banyak cakap. Banyak cakap tu biasa, tapi terlalu banyak cakap, banyak lepe, banyak leteran. Sampaikan suami rasa lebih bahagia dia duduk di luar rumah daripada di dalam rumah. Ya, itu bahaya. Jadi ini, 6 wanita, sifat wanita yang kalau boleh kita elak, elak. Tapi kita bukan boleh nak kaji semua kan. Kalau kita tahu, kita boleh elak, elak. Yang pertama, yang banyak mengeluh. Yang kedua, yang banyak mengungkit-ungkit. Yang ketiga, yang dia asyik duk cerita pasal suami dia yang dulu. Yang keempat, yang nafsu nak shopping dia tu kuat. Yang kelima, yang asyik bersolek dan cerewet dari segi makanan. Yang keenam, yang banyak cakap. Jadi setakat ini, dua dulu. Ciri-ciri wanita calon isteri. Yang pertama, kena tengok dari segi keagamaan, fiqahnya. Yang kedua, kalau dapat dinilai lebih dalam lagi, dari segi had dalaman lah, sifat mahmudah, sifat mazmumah dia tu. Dengan dua ni lah yang kita harapkan dapat membahagiakan. Wallahu alam.